emosi kalau ngadepin anak kecil itu harus dengan hati yang tenang. Ya, tapi mama udah nasihatin berkali-kali, tapi Vino tetap aja cat airnya kemana-mana kayak gini. Iya udah, coba ya. Aku ngomong sama Vino ya. Vino sayang. Vino, maaf tante. Siska, kamu tenang dulu. Kalau ngadepin anak kecil itu harus tenang dan sabar, jangan emosi. Mama, kok gak balikin ucapan aku? Kan tadi kamu yang so bijak. Giliran kamu yang diusilin sama Vino, marah kan kamu? Yaudah, yaudah, cuci tangan aja. Ntar dulu, aduh Arka nangis. Siska, tolongin. Tadi mama minta tolong sama Bisumi supaya belanja. Arka sendirian tuh, ayo. Sayang, Arka. Cuk, sayang. Aduh, kenapa dan Arkanya? Bobi, tolong gantiin popok. Ayo. Yuk. Ih, kenapa tiba-tiba kamu kesini aku datang, nak? Mas Bagus, tadi ayang ini datang kesini. Nyariin Mas Bagus. Bawain makanan. Seperti biasa. Yaudah, ini kamu taruh di dapur. Sama minta tolong sekalian siapin obatnya bapak. Cepet ya. Mau masuk ke dapur. Gus, kamu itu harus serius sama Rini. Karena bapak lihat dia itu benar-benar suka dan serius sama kamu. Tapi Bagus gak ada perasaan apa-apa loh pak sama Rini. Udah Sumi pak. Ya wis, angkat aja. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam Gus. Bude itu mau nawarkan pekerjaan buat kamu, jadi babysitter di rumah majikannya Bude. Kayaknya gak bisa Bude. Bagus gak enak sama bapak, lagi sakit-sakitan soalnya. Gak apa-apa, kamu terima aja. Gak apa-apa kok Gus. Ya, gimana itu keadaan bapak kamu? Bude denger lo tadi. Kata bapak suruh diterima aja Bude. Alhamdulillah bagus itu. Ya udah, kamu sekarang siap-siap buat ke Jakarta. Nanti alamatnya Bude kirim ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bude. Ya sudah, kamu siap-siap berangkat sekarang ya. Oke pak. Ngebel pagi-pagi udah bertamu aja ke rumah orang, nggak tahu apa siapa seharian juga ini bayi satu misi Arka yang ngasih banget tidurnya. Ih, Bisumi mana sih, nggak ada yang bukain apa, males banget di pagi-pagi terima tamu kayak gini. Aduh, bodo amat deh. Kurir, ini paket buat siapa? Kok paketnya juga gak di packing sih, di wrapping gitu, di package yang bagus? Kok kayak gini-gini aja? Mas kurir bukan sih? Bukan pak, aku keponakannya Bude Sumi. Datang ke sini katanya mau jadi babysitter gitu. Itu bukannya cewek ya, kok cowok? Laki-laki mbak, nama aku Bagus. Bagus? Kayak aku pernah denger deh nama itu. Namaku Bagus. Pak, aku ini kan tamu ya. Mbok ya dijamu gitu loh. Jadi ART gak boleh males. Harus rajin. Gak boleh sering-sering tidur. Nanti ya itu. Jadi mimpinya aneh-aneh. Udah, sekarang mbaknya bantuin aku. Nih, bawain semuanya nih. Sekalian minta tolong juga. Tolong panggilkan Bude Sumi. Ayam, itu ayam. Ada ayam. Ayamku itu loh.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.